Bentrokan antar perguruan silat terjadi di perlintasan kereta api Madiun, Jawa Timur, Minggu siang. Massa saling lempar batu dengan perguruan silat lainnya. Inilah bentrok antar massa persilatan di perlintasan kereta api Kelurahan Sukosari, Kartoharjo, Madiun, Jawa Timur. Menurut Kapolresta Madiun, AKBP Suryono, bentrokan terjadi saat konvoi massa dari salah satu perguruan pulang dari halal bihalal di Caruban dan hendak pulang ke wilayah Madiun. Konvoi massa berhenti di perlintasan karena ada kereta melintas, namun tiba-tiba massa terlibat saling lempar batu dengan massa perguruan silat lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.